sore teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya. Teman-teman, kali ini saya baru berada di Yayasan Dana Kematian Dharma yang terletak di Jalan Singosari, Magelang. Teman-teman, di sini banyak sekali peti-peti mati. Teman-teman, yuk kita saksikan bagaimana model-model peti dan harga variasi peti-peti yang ada di sini. Tetapi sebelum menyimak video saya, jangan lupa ya teman-teman, tolong dibantu subscribe, di like dan di komen. Terima kasih. Kantor Yayasan Dharma. Halo Ibu, selamat siang. Ibu, saya mau review yang ada di Yayasan Dharma sini. Ini Ibu kantornya ya Ibu ya di sini ya. Di sini Yayasan Dharma ya Ibu. Yayasan Dharma itu fasilitasnya apa aja ini Ibu? Fasilitasnya oh, ini gedung. Terus ada ada mobil jenazah. Ada peti juga gitu ya. Ya. Oh ya, saya ke dalam ya Ibu ya. Terima kasih. Di sini di Yayasan Dharma ini tersedia juga showroom tempat peti-peti jenazah, dan harga peti jenazah ini bervariasi. Tinggal milih mau yang harga berapa dan seperti apa modelnya. Peti jenazahnya bermacam-macam dan warnanya juga bermacam-macam. Ini showroom buat peti jenazah. Jenazah biasa ini bervariasi harganya, bahannya bervariasi. Di sini bagus. Mari Pak, saya mau review selanjutnya. Yayasan Dharma Kematian. Ini kantor Yayasan Dharma Kematian. Ya, di sini sifatnya hanya melayani teman-teman semua. Di sini juga kebutuhan yang meninggal roh. Ya. Terus Katolik, Buddha, Islam. Ya, dari berbagai kalangan ya.
sedangkan fasilitasnya tidak hanya peti maupun mobil, iya, termasuk tenaganya, iya, tenaga semuanya itu ya, dari pemandikan, iya, hingga nanti pemakaman sampai ke kremasi ya Pak ya. Kami keluarga yang minta kremasi, tapi tempatnya di Solokan. Oh iya, ini dengan Bapak siapa saya? Oh my God ya. Ya, ya terima kasih sekali Pak, saya boleh meliput di ya, sini. Nanti saya masukkan YouTube biar di sini terkenal. Terima kasih. Ya, saya mereview ambulan ya, boleh ya. Di sini juga tersedia ambulan. Ambulannya ada beberapa unit. Ada tiga. Ini ada tiga. Ya. Ini juga ada ambulan lagi di sini. Oh, di sini di ruang sini ada juga ruang peti lagi. Ya. Ya, di sini ada ruang peti lagi, ruangan khusus peti lagi, berbagai macam peti, model dan jenis kayunya, bahan kayunya. Harganya bervariasi tergantung permintaan konsumen. Oh ya, kalau ini peti jenazah untuk keluarga Buddha. Kalau yang ini Kristen Katolik boleh, yang ini seperti ini. Banyak sekali ya Pak ya. Tempat-tempat sini kebetulan keluarga saya ada yang meninggal, jadi saya sekalian mereview. Ya, ini bagus sekali Pak tempatnya dan peti-petinya. Oh, ini juga tersedia peti untuk anak-anak. Ini tersedia juga. Harganya mahal ya Pak ya, ini tergantung perbuatan dan itu ya kayunya ya, bahannya ya. Ini seperti ini teman-teman, ini sudah ada yang dihias juga. Kebetulan ini nanti keluarga saya juga mau dikremasi. Besok hari Jumat. Besok Jumatnya ya. Oh iya, ya terima kasih sekali Pak sudah membantu. Iya, besok waktu pas kremasi saya juga sun juga. Terima kasih ya Pak ya bantuannya. Ya, terima kasih. Ya. Ini teman-teman saya dibantu untuk informasinya dari bapak-bapak ini yang ini Bapak Agung, yang ini Bapak Agung, terus dan yang sebelah sini Bapak Maroto, oh Pak Toto. Oh gitu ya Pak ya, terima kasih. Ya itu seperti itu hal amal yang sangat baik Pak. Ya, sangat baik itu. Itu semoga Bapak amal ibadahnya Bapak. Amin.
Amin, saya doakan selalu. Ya, amin. Saya dari Magelang aja sini, Pak. Saya nempati juga di perumahan Asabri. Perumahan Asabri. Asabri Jogonegoro. Oh, Jogonegoro. Iya. Kebetulan kan bapak saya kan juga Abri dulu ya. Iya. Kebetulan.